Ekonomi madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mau dicapai sebelum 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan boroh mencapai 45% daripada keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga boroh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Cita-cita ini tinggi besar, ia memerlukan tekad politik, kerjasama pejabat awam, kesediaan sadagar dan pelabur mengambil tindakan yang penting, serta kefahaman rakyat yang menyeluruh.